inilah hari Paskah, saudara, saat udara bumi penuh dengan suara seruan haleluya. Pujilah Tuhan. Sebagaimana liturgi kita mulai Paskah ini, seruan hosana, hosiana. Saya harap kita masih ingat apa itu artinya, selamatkanlah aku. Satu seruan pada saat masa Prapaskah untuk menyadari kehidupan kita, manusia yang berdosa, dan kita semua yang berdosa, berseru, hosana, selamatkanlah kami. Tetapi mulai Paskah ini, seruan hosana itu tiba-tiba berubah menjadi seruan haleluya, sebagaimana kita baru saja menyanyi. Mengapa? Mengapa liturgi kita berubah selama masa Prapaskah, hosana, dan sejak Paskah dan seterusnya kita menyanyikan yang menjadi haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah Tuhan karena Kristus bangkit. Tuhan telah bangkit dari kematian. Dan haleluya, pujilah Tuhan dengan kebangkitan yang kita rayakan bersama hari ini. Kita sekarang memiliki pengharapan yang pasti. Kita semua hidup di dalam pengharapan yang pasti. Siapa yang ada di dalam Kristus yang bangkit, mereka memiliki pengharapan yang pasti. Darah, namun itu iman, kepercayaan. Sering pengharapan dalam iman dan kepercayaan itu dalam kenyataan, dalam banyak hal tidak kita sadari sepenuhnya. Saudara membaca firman Tuhan mengenai penderitaan, ada banyak hal. Tetapi sebelum saudara sungguh-sungguh mengalami penderitaan, berbagai macam hal, iman dan pengharapan mengenai penderitaan sepertinya hanya menjadi teori. Itu sebabnya ada banyak orang meskipun tahu firman Tuhan mengenai penderitaan, tetapi pada waktu dan tiba saatnya menderita, pengharapan itu ternyata hanya teori dalam kehidupannya. Sering pengharapan Paskah dalam kenyataan hidup kita sehari-hari, kita tidak menyadarinya. Hanya pada saat kita tiba-tiba harus berhadapan dengan realitas kematian, tiba-tiba kita dibawa dalam bayang-bayang maut dan kematian, pengharapan ini akan tertanya dalam hidup saudara, apakah sungguh nyata ada di dalam hidup kita ini. Di usia yang ke-33, saudara, kita semua kenal penggolf yang sangat terkenal, profesional, bernama Paul Essinger. Dalam usianya ke-33, tiba-tiba dia didiagnosis menderita sakit yang ganas. Dan itulah realitas. Dia menulis pengalamannya itu. Sebuah perasaan takut yang mencekam kehidupannya tiba-tiba datang dalam kehidupannya begitu dokter menyatakan diagnosis. Ia dicekam dengan ketakutan yang sangat dahsyat. Aku bisa mati karena kanker. Dia menulis, aku dicengkram ketakutan yang besar, pada akhirnya aku akan mati. Apakah karena kanker? Ataupun kalau saya bisa disembuhkan, aku pun akan mati oleh karena sesuatu yang lain. Aku pasti mati. Demikian tulisannya. Ini hanya persoalan waktu. Waktu kapan akan menimpa hidupku? Dan tiba-tiba dia merasakan bahwa segala prestasi dan keberhasilannya yang dia capai dalam golf tidak ada maknanya. Dia melihat piala satu persatu. Dia melihat tabungannya, hadiah yang luar biasa diperoleh. Tiba-tiba tidak ada makna dan artinya. Saya pernah mendampingi kakak ipar juga di diagnosis kanker ganas. Tiba-tiba dia berkata, untuk apa? Untuk apa rumahnya mewah? Untuk apa tabungannya besar? Yang ku inginkan hanya satu sesungguhnya, hidup. Hidup.
Dan pada saat-saat seperti itu, Larry Moody yang terus mendekati pegolf ini, membukakan Alkitab dan pengharapan di dalam Tuhan. Ia berkata, "Singer, kita sesungguhnya tidak sedang berpijak di tanah kehidupan, dan kita sedang pergi ke negeri maut dan kematian. Tetapi justru sebaliknya, kita sekarang ini berada di dunia orang mati, dan kita semua sedang berusaha untuk sampai ke tempat yang bakal, yang kekal, dan yang abadi." Saudara-saudara, bacaan kita mengajak kita untuk merenung dengan sendiri. Sampai sekarang, orang terus mengajukan pertanyaan kuno sebagaimana yang diajukan oleh Ayub dalam bacaan kita ini dan menjadi tema kita. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Itu pertanyaan Ayub, kan? Ayub 14 ayat yang ke-14. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Jika seorang meninggal, dapatkah ia hidup lagi? Saya rasa itulah salah satu pertanyaan terpenting di sepanjang zaman. Karena hidup ini adalah milik kita yang paling berharga. Sudah boleh memiliki apapun juga, tetapi kalau hidup itu kemudian tiada, untuk apa semuanya itu? Namun kita selalu ada dalam bayang-bayang. Tiba-tiba, hidup bisa hilang begitu saja. Tidak luput pendeta besar di Jawa Tengah. Masih berkhotbah, masih mengajar, tetapi tiba-tiba hilang datangnya kematian. Dalam sebuah survei beberapa tahun yang lalu dilakukan oleh Scripps New Service bekerjasama dengan Ohio University untuk meneliti bagaimana pandangan orang Amerika dan kepercayaannya tentang kematian. Survei ini menemukan kebanyakan orang Amerika ternyata tidak percaya bahwa mereka akan mengalami kebangkitan tubuh setelah mati. Survei ini menanyakan, apakah Anda percaya bahwa setelah Anda mati, tubuh fisik Anda akan dibangkitkan suatu hari nanti? Survei menyatakan 36% dari orang dewasa yang disurvei mengatakan ya di Amerika. Itulah iman yang hidup di pasca, 36%. Tetapi 54%, berarti mewakili Amerika ini, mengatakan tidak percaya. Dan 10% ragu-ragu. Saudara ada di kelompok yang mana? 36%, 54%, atau 10% yang saudara ragu-ragu dan percaya tidak percaya dengan. Saya lihat semua syair-syair mengenai kematian berbicara demikian. Pada zaman Yunani kuno, penyair yang terkenal Asclepius menulis, setelah manusia mati, tidak ada lagi kehidupan dan kebangkitan. Filsuf Yunani Theokritus menulis, ada harapan bagi mereka yang hidup selama ia hidup, tetapi orang-orang yang telah meninggal tidak lagi berpengharapan. Kematian, saudara, dihayati sebagai kepunahan yang permanen dan tragis. Itulah yang ada di bayang-bayang Ayub pada waktu mengalami penderitaannya, dan dia ada di dalam bayang-bayang kematiannya. Saya rasa semakin saudara hidup makin lama, usia saudara mencapai 70, saudara mencapai 80, saudara akan justru makin menyadari bahwa hidup itu berjalan begitu cepatnya. Meskipun setiap kali saudara berulang tahun dan menyanyikan panjang umurnya, sesungguhnya setiap tahun
saudara bukan bertambah umur saudara, sudah berkurang satu tahun demi setahun. Tidak, saya tidak bisa memungkiri rambut saudara akan berbicara, kulit saudara akan berbicara, fisik saudara akan berbicara. Waktu berjalan begitu cepat. Dan kita tahu akan membawa kita kepada kematian. Suka atau tidak, siap atau tidak, kita semua dibawa kepada kematian. Apakah tidak ada kehidupan setelah kematian? Apabila tidak ada pengharapan di balik kubur, sebagaimana Jumat Agung yang mengerikan Yesus masuk dan diletakkan di kubur oleh karena kematian. Bukankah akhirnya semuanya sia-sia? Untuk apa semuanya itu? Kita diingatkan Yesus yang berkata, orang bunda yang berkata, lihat, hartaku tidak ada lagi tempat untuk menumpuk harta benda. Aku akan membongkar dan memperlebar dan memperluasnya lagi. Maka aku akan berkata, nyamanlah jiwaku dalam tumpukan barang. Namun Yesus berkata, apalah gunanya seorang memperoleh seluruh dunia namun kehilangan jiwanya dan hidupnya. Markus 8:30. Untuk apa semuanya itu? Sekali lagi, perkataan dari Tuhan Yesus, untuk apa semuanya itu? Itulah yang dirasakan oleh pegolf terkenal, meskipun dia menyaksikan jajaran pialanya satu persatu. Dia menyaksikan hartanya akibat kemenangannya yang luar biasa dan simpanan. Untuk apa semuanya itu? Dia hanya berpikir, aku ingin hidup. Tetapi dia ada dalam bayang-bayang kanker yang segera akan membawanya kepada kematian. Firman yang kita baca 1 Korintus 15:19, Rasul Paulus juga berkata, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, saudara datang ke gereja, saudara PA, saudara berdoa, tetapi kenyataannya tidak ada kehidupan lagi setelah kematian, maka kita ini orang-orang Kristen adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. 1 Korintus 15:19. Dalam surat Korintus, saudara Paulus sesungguhnya sedang berhadapan dengan pertanyaan ini, pertanyaan kuno, tetapi akan terus menerus muncul dalam kehidupan ini, karena setiap hari kita menyaksikan realitas kematian. Kadang orang-orang yang dekat dengan kita ataupun orang yang jauh, kita selalu berhadapan dengan kematian. Tiap hari kalau di Indonesia sedang membaca surat kabar, selalu ada berita duka. Tetapi saudara anggap itu biasa. Tetapi pada waktu tiba-tiba suami saudara yang tidur di samping saudara menghadapi berita duka dan meninggal, saudara akan dihadapkan dengan keterkejutan yang luar biasa. Sepertinya kematian tidak boleh ada dalam kehidupan ini. Paulus memberitakan Injil, kabar baik kepada kita semua, sehingga hari ini kita berkumpul dan merayakan bahwa kebangkitan Yesus Paskah hari ini memberikan jawaban pasti mengenai kehidupan setelah mati. Jika orang meninggal, ia akan hidup lagi. Apakah ada kehidupan setelah kematian? Kalau sudah menjawab tidak, tidak ada perayaan hari ini. Jawabnya sangat jelas dan pasti. Ya, kebangkitan Yesus Paskah hari ini adalah buktinya. Dan seorang wanita menulis kepada Dr. J. Raymond McGee, karena dia melayani juga banyak konsultasi teologi melalui surat-menyurat, dan wanita ini berkata, pendeta kami baru saja berkhotbah dan mengatakan bahwa pada Paskah Yesus tidak mati. Ia pingsan saja di kayu salib. Kemudian murid-muridnya mengambilnya dari kubur dan merawatnya sehingga kesehatannya pulih kembali. Bagaimana tanggapan saudara, yaitu dalam tulisan? Kira-kira bagaimana tanggapan saudara dalam dapat pertanyaan? Maggie saudara kemudian membalas dalam suratnya, maka suruh seorang tentara yang perkasa
dengan sekuat tenaga mencabut pendeta saudara dengan cambuk kulit berduri sebanyak 39 kali. Sesudah itu bawa pendeta saudara giring dan kemudian paku kaki dan tangannya di kayu salib. Dan kemudian biarlah dia tergantung di kayu salib selama 6 jam. Dan kemudian tombak perutnya sampai mencucurkan darah. Kemudian tempatkan pendeta saudara di sebuah makam yang gelap dan pengap selama 3 hari. Dan lihat apa yang terjadi. Apakah dia itu pingsan atau mati? Perjanjian lama saudara menubuatkan Yesus. Yesus akan terbaring di dalam makam yang dipinjamkan. Ya tahu? Dan memang makam yang dipakai Tuhan adalah makam yang dipin sesuai dengan nubuat dari perjanjian lama. Apa artinya dipinjamkan? Kalau sudah dipinjamkan, apakah itu milik saudara? Dan pasti akan kembali. Itu sebuah nubuat bahwa Yesus tidak tinggal akan secara permanen di dalam kubur. Ia akan dibangkitkan dari antara orang mati. Dan memang pagi hari Paskah yang kita rayakan bersama saudara, Yesus meninggalkan kubur yang dipinjamkan baginya. Ia hidup. Itulah nyanyian sore-sore. Ia hidup. Biar dunia ada banyak yang menyangkalinya, kita tahu ia hidup. Ketika para wanita pergi ke kubur untuk meminyaki tubuh Yesus sesuai dengan tradisi dan kebiasaan mereka, mereka menemukan makam itu sudah menjadi kubur yang kosong. Malaikat pun berkata, "Mengapa? Mengapa kamu mencari yang hidup di antara orang mati? Dia tidak di sini. Dia bangkit Paskah, saudara, seperti yang telah dikatakannya sendiri." Paulus dengan tegas berkata, "Kami tahu Yesus hidup karena kami telah melihat dia sendiri." Petrus melihat dia hidup, makan pagi bahkan bersamanya dan berbicara dengannya. Para murid melihat dia hidup di ruang atas. Dan tiba-tiba Yesus muncul dan berkata, "Lihat bekas paku di tanganku." Thomas yang berkata, "Sekali-kali aku tidak akan percaya kalau aku tidak mencucurkan dengan tanganku ini sendiri." Dan Thomas mencucurkannya dan berkata, "Biar berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya." Dan kita tahu Tuhan bangkit dan menampakkan dirinya bukan hanya dengan satu dan dua orang, sekelompok lebih dari 500 orang. Yesus menampakkan dirinya sebelum dia naik ke surga. Dan ketika saya berumur 7 tahun, saya ingat saya pernah berdiskusi karena pada waktu itu sejarah besar terjadi di dunia ini. Dapatkah orang pergi ke bulan? Nah, umur 7 saya kami berdiri. Mungkinkah orang pergi ke bulan? Teman saya berkata, "Oh, enggak mungkin," ya, dan sebagainya. Diskusi itu ramai. Tetapi 20 Juli 1969 menyaksikan sendiri tayangan dan gambar televisi Neil Armstrong berjalan di bulan. Sejak itu, pernahkah saya menanyakan hal itu? Mungkinkah orang pergi ke bulan? Apakah saya akan bertanya, mungkinkah orang pergi ke bulan? Kalau kita sudah menyaksikannya sendiri, kalau sudah terbukti berhasil, ada yang menginjakkan kakinya di bulan, kita tidak butuh lagi diskusi lebih lanjut mengenai hal ini. Saudara, Yesus sendiri mendemonstrasikan yang kita rayakan hari ini. Adanya kehidupan setelah kematian. Adanya kehidupan setelah kematian. Dan bukan hanya ada 1-2 saksi, tetapi ratusan menyaksikan ia hidup, ia bangkit.
Dan dalam surat Korintus, Paulus merasa heran dan sangat heran. Mengapa orang masih mengajukan pertanyaan dan meragukan kebangkitan orang mati? Mengapa masih ada orang bertanya, mungkinkah orang menginjakkan kakinya di bulan? Bila mana kami memberitakan Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, itulah perayaan kita. Bagaimana mungkin ada di antara kamu yang masih mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? 1 Korintus 15 ayat 12. Kita memiliki banyak saksi mata dari orang-orang yang melihat Tuhan telah bangkit. Dari abad sampai ke abad, dari abad ke abad sampai sekarang ini dan seterusnya, kita akan terus menyaksikan jutaan orang dan hidup kita sendiri yang dirubahkan olehnya. Kristus bangkit dan hidup, kuasanya bekerja dalam kehidupan kita. Kita memiliki Roh Kudus yang juga terus-menerus meyakinkan kita bahwa Yesus hidup, bahwa Yesus telah bangkit. Dan kita percaya kehidupan yang mulia setelah kematian bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Saya ingin bertanya sekarang. Ada banyak yang dijual di dunia ini. Ada banyak yang ditawarkan. Dan sudah mencari dan mengejar berbagai macam iklan. Jika kehidupan setelah kematian itu dijual dan ditawarkan kepada saudara, saya mau bertanya saudara, mau berani bayar berapa? Kalau kehidupan setelah kematian itu sekarang ditawarkan kepada saudara, saudara berani bayar berapa? Apakah saudara berani membayar lebih daripada saudara membayar harga emas dan perak? Jika saudara tahu bahwa kehidupan setelah kematian itu sungguh-sungguh tersedia, saya rasa saudara kita akan rela menyerahkan segala-galanya. Kita akan seperti pegolf itu. Untuk apa saudara memiliki semua di dunia? Untuk apa saudara menjadi seperti orang muda? Kekayaan saya ini sampai tidak ada tempatnya, tapi nyawamu diambil hari ini. Gak ada gunanya. Kita akan katakan segala-galanya akan kuserahkan untuk hidup. Namun kita tahu tidak ada seorang pun dari kita yang mampu untuk membayarnya, bukan? Untuk dapat memperoleh hidup yang kekal. Surga adalah tempat kediaman Allah, tempat kesempurnaan, tempat kekudusan. Dan kita telah kehilangan hak kita untuk berada di sana. Kita orang-orang berdosa. Saudara dan saya tidak memenuhi syarat untuk dapat beroleh hidup yang kekal itu. Kita tidak mungkin bisa mendapatkannya itu. Dan kita juga dikatakan tidak layak untuk mendapatkannya. Tetapi berita besar melalui perjamuan kudus yang kita rayakan bersama, Yesus membayarnya dengan penuh dan lunas untuk kita. Dan itulah Injil. Dan apa itu Injil? Itulah kabar baik buat kita semua. Kita tidak bisa membayarnya. Kita tidak bisa mendapatkannya dengan usaha kita sendiri. Kita harus menerimanya. Itu adalah anugerah dari Tuhan. Kita harus percaya. Kita harus mengakuinya. Bukan seperti seluruh kehidupan agama-agama di dunia ini yang sedang berusaha dengan keringat, seri, lelah, amal saleh dalam kehidupannya untuk memperoleh kehidupan setelah kematian. Tidak mungkin kita dapat memperolehnya. Kita hanya bisa menerimanya dan menyadari. Hanya karena anugerah Tuhan kita rayakan dalam Jumat Agung. Dan mengakuinya, kita dibayar lunas. Kita diselamatkan. Mari kita bertanya, mengapa ada banyak orang menolak tawaran kehidupan seperti itu? Kira-kira untuk sudah menang. Mengapa banyak orang menolak? Mungkin tidak percaya. Tapi saya rasa saudara-saudara, karena ada banyak orang begitu mencintai dan terpikat dengan dosa dalam kehidupannya.
Dan yang kedua, kesombongan diri, personal pride dalam hidup kita menghalang semuanya itu. Dan mari kita lihat sebuah paradok. Memang satu segi, untuk memperoleh hidup yang kekal, kita tidak dikenakan biaya apapun, itu semata-mata anugerah. Tapi paradok kedua, meskipun demikian, keselamatan di sisi yang lain menuntut segala-galanya dari kita. Karena kita harus bertobat. Bertobat dari dosa-dosa kita. Kita menaruh kepercayaan kita kepadanya. Dan kita mengakuinya dan mengimaninya. Kita memberi diri kita untuk dibaptis di dalamnya. Menjadi pertanda bahwa kita meninggalkan dunia dan hidup lama kita di belakang. Dan kita memasuki kehidupan baru di dalam Kristus. Dan itulah yang menjadi penghalang banyak orang untuk memilih kehidupan. Beberapa orang dunia ini, sehingga mereka tidak bisa menyerahkan dirinya untuk mengikutinya. Follow him, visi kita ini. Tidaklah mudah. Saya akhiri, saudara, tiga teman sedang mendiskusikan kematian. Seberapa banyak saudara banyak berdiskusi mengenai kematian, tetapi banyak orang tabu berbicara mengenai hal. Meskipun itu realitas, banyak orang tidak suka untuk membicarakannya bahwa kamu akan mati. Tapi saya selalu katakan kepada istri saya akan mati. Kamu harus siap. Dan tidak, bisa besok, bisa seminggu, bisa setahun, bisa lama, tapi aku akan mati. Bersiap, bersiap. Tiga orang berdiskusi mengenai kematian yang bertanya-bertanya. Apa yang kamu ingin dikatakan orang-orang di hari tutup petimu atau pemakaman? Kira-kira, untuk sudah apa yang saya inginkan? Apa yang saudara inginkan orang-orang akan berbicara tentang saudara pada waktu saudara akan segera tutup peti, jenazah saudara sedangkan petinya ditutup? Atau pada saat saudara mau dimakan? Yang pertama segera menjawab, saya ingin mereka orang-orang akan berkata, oh, dia adalah orang tokoh besar di bidang kemanusiaan. Dia orang yang sangat sosial dan peduli dengan sesamanya. Teman yang mengajukan pertanyaan kemudian menjawabnya dirinya, kalau saya orang-orang akan berkata mengenai diriku, dia suami yang baik, dia ayah yang mulia, dia adalah teladan yang sangat indah. Namun teman yang ketiga ditunggu-tunggu gak jauh-jauh. Akhirnya didesak, bagaimana jawab? Tanpa ragu-ragu ia kemudian berkata, pada waktu aku mati, aku ingin semua orang terkejut pada waktu meminyaki tubuh saya. Karena saya berkata lagi, saya hidup lagi. Dan saudara, saya itulah impian sejati manusia. Kita semua jujur, kita ingin memperpanjang hidup kita, bukan? Kalau tidak, saudara tidak akan menyanyi setiap kali panjang umur. Dan tidak akan menangis pada waktu suami saudara tiba-tiba bangun, saudara terpucur kaku. Tubuh yang hidup menjadi benda yang mati, kaku, dingin, segera membusuk. Kita semua ingin panjang hidup kita selama mungkin, panjang umurnya. Namun kematian dalam hidup kita ini, tetapi tak ada yang sanggup untuk melawannya. Kematian memasuki dunia melalui dosa, dan karena dosa kita semua tidak cukup baik lagi. Apapun usaha kita tidak cukup suci lagi. Apapun yang kita lakukan, kita hanya membutuhkan kasih karunia untuk menerima keselamatan dan hidup yang kekal itu. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Dan ini bukan hasil usahamu, ini adalah karunia Allah. Orang-orang yang pride, personal
pongah dan sombong dan menyatakan mampu untuk meraih hidup kekal dengan usahanya sendiri, tidak akan menerima hal ini. Bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Itulah Paskah. Kalau saudara Paskah, merayakan Paskah, saudara memiliki personal pride yang tinggi. Saudara tidak pernah merayakan Paskah. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2:8-9. Kita kembali kepada penggol Paul Messinger, akhirnya pulih dari kankernya. Dia berkata, oleh karena kemoterapi, dan dia kembali ke tur biji. Tetapi pengalamannya bergumul dengan sakit kanker memperdalam perspektif hidupnya, dan dia menulis, aku telah mendapatkan banyak uang selama mengikuti tur pertandingan ini. Aku sudah menang di banyak turnamen, tetapi kebahagiaan yang kuperoleh hanyalah sementara. Dan dia berkata, satu-satunya cara agar kita peroleh kepuasan sejati adalah memiliki hubungan pribadi dengan Yesus, meletakkan segala pride dalam hidup, kesombongan kita, kemegahan kita itu, dan mengakui kita membutuhkan anugerah. Dan hubungan pribadi dengan Yesus itu yang merubah hidupnya. Bukan berarti kemudian dia berkata, aku tidak lagi pernah mengalami gangguan hidup, aku tidak lagi punya masalah dalam hidup, ada banyak. Tetapi aku telah menemukan jawaban yang mencari selama ini. Aku tahu, aku akan menikmati kekekalan dengan Allah. Aku akan menikmati kekekalan dengan Allah. Aku dijadikan anaknya, dan dia akan membantuku menghadapi apapun. Dan segala peristiwa dalam kehidupan ini ku hadapi dengan kelegaan, termasuk kanker, dan bahkan kematian. Aku berkata, kematian adalah untungku. Dari itu, kesaksian dalam baca dari buku penggol terkenal Paul Messinger. Mari kita tutup saudara, pelajaran yang paling penting mengenai hidup hari ini kita baca terbungkus dalam 3 pertanyaan singkat. Dan tanamkan itu dalam benak saudara. Hidup ini singkat. Satu, seperti uang melenyap hilang tak berbekas. Kedua, kematian itu pasti. Sudah boleh ilusi cairan, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Sudah boleh menyangkalinya. Kematian itu pasti. Dan yang ketiga, sudah hari ini penting kita rayakan, keabadian itulah kekal untuk selama-lamanya. Hanya itulah yang hakiki dan penting dalam hidup kita. Kalau tidak demikian, Yesus tidak berkata, cari lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, segala sesuatu juga akan ditambahkan. Bagi kita yang hidup di dalam Kristus Yesus, mari kita merayakan Paskah. Masa depan tidak lagi gelap buat kita. Masa depan tidak lagi tidak kita ketahui. Kita tahu bahwa kematian telah dikalahkan. Yesus telah bangkit dan dia hidup memerintah. Kita adalah umat kebangkitan. Kita adalah orang-orang Paskah. Saya ajak saudara untuk berseru hari ini bersama-sama seruan Paskah. Haleluya, Kristus bangkit. Mari kita ucapkan bersama-sama. Haleluya, Kristus bangkit. Tuhan sungguh telah bangkit. Tuhan sungguh telah bangkit. Haleluya. Haleluya. Amin.